Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya doakan bagi anda yang menonton video kali ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan dijauhkan dari kesusahan dan kemiskinan. Dan semoga apa yang kita impikan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini terdapat doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan doa ini pun sering dijadikan amalan untuk meminta kelancaran rezeki. Lafaz doanya diambil dari surat Shad ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbi ighfirli wa habli mulkalla yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Selain itu, ada pula wirid dan doa Nabi Sulaiman untuk meminta kekayaan dan kecukupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu wa akhna wa akna, dibaca 313 kali, yang artinya, dan sesungguhnya Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ini dibaca harus istiqomah sambil ditanamkan di hati apa hajat atau keinginan yang ingin dicapai, dan dibaca setelah sholat isya ataupun setelah sholat subuh. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya secara rutin sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezeki kita. Amin Allahumma amin. Sekian, semoga video yang saya bagikan kali ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.